Hai, assalamualaikum, welcome back to my channel Ayah Vlog. Woi, alright guys, so hari ni apa kita nak buat? Hari ni kita nak buat apa nama game ni? Bukan Rora yang punya. Bukan Rora tu bapak. Okay, game ni maknanya apa yang kau spin aku beli ataupun aku dah. Contohnya kan, korang pusing-pusing, korang dapat A. So korang akan tarik dua kertas yang ada dalam ni, sama ada dah ataupun sama ada hadiah lah. So maknanya dua tu, kalau dua-dua dapat dah, dua-dua kena dah. Tapi kalau dua-dua dapat hadiah, luck untuk korang lah. Tapi mungkin akan jadi satu dah, satu hadiah. Alright, faham kan? And then, contohnya korang akan dapat benda ni. Benda ni boleh pilih huruf apa yang korang nak. And then aku nak ingatkan, just pusing slow je sebab benda ni agak lama kalau kau prap macam tu. Tu pusing macam ni je. So, okay. Faham? Kalau faham, bolos saja dinding itu. Yes, guys. Dah tengok dah intro AR vlog tadi? Macam mana bunyi dia? Bunyi dia macam mana? Nanti aku tukar intro. Okay, so siapa nak start dulu? Aku pun akan main tau. Lupa nak beritahu. Aku pun akan main juga benda ni. Start dulu. Ladies first ah. Ladies first. Ladies first. Eh wait. Mic aku mana? Tak nak buat punchline je. Okay, slow sahaja. H. Saya nak huruf H. Tarik dua eh. Hei, mungkin Honda ke kan? Nak E. Okey eh. Okey, ambil dua. Ha, jangan pandang eh. Okey, ni berapa ni? Okey, bak satu, kiri satu. Dua. Okey. Ready? Ready. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama. Okey. Ini adalah dare. Aduh. Anda kena hancurkan hubungan orang. Tak adalah, hancurkan tu maksudnya kita akan prank call atau apa-apa lah. Tak adalah hancur betul-betul. Okay, itu yang pertama. Bukan dia aku. Dia dia. Oh, ini pun dia juga. Awak kena habiskan RM100 untuk diri awak hari ni. Maknanya awak kena... Duit sendiri kena habiskan RM100. Tak kisah. Tapi untuk diri awak, maknanya awak kena habiskan RM100 je lah. Alright. So, jom kita hancurkan hubungan orang. Let's go. Baik Encik Bibi, awak nak call siapa? Saya pilih Koradin lah. Koradin, alright. Awak nak rosakkan relay dia dengan? Saya nak rosakkan relay dengan sebab dia tak ada boyfriend. Jadi saya pilih kawan lah, kawan perempuan lah. Kawan perempuan, iaitu? Yes. Ifah. Ah, boleh? Boleh. Alright. Okay, so awak cakap lah apa-apa. Awak call dia, awak hancurkan relay dia. And then kalau dia dah panas, cakap ini prank je. Okay, call. Saya jarang buat kerja sini. Paling-paling tidak cakap belakang je. Hello. Hello, saya Koradin. Salah. Radin kat mana? Kepenting. Uish. Cakap dia cakap dalam kelambu ke apa ni? Tak ada masalah cakap. Oh ni, Bibi nak bagitahu something ni. Ha. Apa tu? Okay, ni Bibi bagitahu sebab Bibi tak sedap lah kan. Jadi Bibi terus terang je lah kat Radin. Sebenarnya hari tu Ifa dia cakap buruk lah pasal Radin. Kenapa? Tak tahu lah sebab... Tak tahulah Bibi, dia kan suka macam suka bercerita. Lepas tu dia macam bercerita, dia macam tak suka. Macam dia kata Radin macam gedik-gedik macam tu. Dia kata kan Bibi siapa? Dia tu Bibi macam tak sedar. Bibi tak suka lah nanti kata Bibi berkomplot lah kan. Jadi Bibi beritahu Radin. Bila benda ni berlaku? Ha gitu lah, tak ingat lah bila. Tapi before Bibi, apa? Last Bibi jumpa Radin, sebelum tu. Sebelum tu ada jumpa Ifa ke? Ada, kita orang pergi dekat area sana. Oh, dia cakap pasal Radin macam tu lah. Dia cakap macam tu. Lepas tu macam apa pun kata tak tahu lah. Mungkin dia jealous kot dengan Radin. Lepas tu dia cakap buruk lah pasal Radin. Dia macam cakap, eh Radin tu dia ingat dia ni bagus sangat ke? Lepas tu dah lah. Gedik tergedik-gedik macam tu. Ya ke? Aduh, Bibi macam lah. Kau relax dah lah. Biarlah orang nak cakap apa Radin. Malas lah. Sebab dia rasa dia tak ada problem pun dengan dia. Even orang lain burukkan dia pun dia backup dia. Dia kata tak lah. Dia bukan macam tu. Sebab dia macam tu. Maybe sebab...
itulah kan. Bibi cakap tak sedar, lepas tu Bibi bagi tahu. Lepas tu dia lagi nak bercerita buruk pasal Radin tu, Bibi geram tu. Tapi Bibi tak adalah menunjukkan macam Bibi ni apa, baik kat Radin. Bibi macam, oh ya ke? Oh, tu okey lah, macam tu lah. Faham. Alatulah, biarlah orang nak kata kita geram. Tapi ni lagi teruk lah Radin. Tapi ni Radin jangan marah dia pula tau. Sebab Radin kena prank! Tak adalah Radin ni, it's a prank je Radin. Sebab kan tak tahu, patutnya nak prank boyfriend tapi Radin kan tengah single bigger. So siapa nak dia boleh ya? Itu je Radin, thank you Radin. Sorry dah kacau. Okay bye. 2 minit setengah, cerita pasal orang. Okay tadi tak apa lah. Bagus lah. Nice. Okay, so sekarang ni kita pergi habiskan duit Bibi RM100. Tapi untuk awak tau, bukan TikTok lah. Habiskan RM100 awak tak kisah awak. Awak kan saya tak dapat ada duit awak lah. Bukan. Cakap tak lagi. Bang. Okay, jom kita habiskan duit dia. RM100. Jom. Soon after. Okay, so Encik Bibi dah pilih apa untuk habiskan RM100 hari ni? Saya dah pilih untuk membeli CCTV. CCTV? Kenapa beli CCTV? Encik Bibi dalam banyak RM100 so banyak boleh beli, kenapa beli CCTV? Sebab saat ni saya dah tak mudah percayakan orang. Jadi inilah peluang yang terbaik. Betul lah. Saya tak cakap salah. Saya kan? Saya cuma macam buat muka macam. Okay. So Bibi akan beli CCTV untuk office lah. Dia sebenarnya bukan untuk tu, dia macam yelah kan. Oh, kalau untuk office memang untuk kerja lah. Kalau untuk rumah saya, sebab saya dah tak percaya ke orang. Tak ada macam ni, kita takut. Sebab kita simpan PC apa semua kan, takut orang masuk ke apa, at least ada bahan bukti. Tak adalah hilang-hilang gitu je. Macam tu maksud Bibi. Memang betul maksud dia macam tu. Tapi yang saya sampaikan tadi, bukan untuk letak TV kat sini. Okay, so jom beli cepat. Okay, dia saya dah masuk, saya tukar. Nampak tak? Nampak? Dah. Alright, dah tukar eh? Yes. Alright, so jom kita back to the game. Let's go. Okay guys, so yes. So korang dah ready? Mungkin tak ada luck untuk Bibi lah. Sabarlah, kita jumpa di part 2 lah nanti. And, okay, so siapa nak next? Alif! Potensi untuk dapat hadiah tu 80-20. Silakan. Slow je. Jangan bawa lampau sikit. Dapat donat. D banyak tau. Kau boleh kena tau. Kau hati-hati sikit. Oh, dia memang 2 eh. Alright. So, pilih 2. Percayalah tak. Ini baru 1. Jangan tengok. Alamak. Muka ustaz tak jujur. Pak. Oh, tak ada tengok juga. Ini adalah dare. Oh no, patutlah D. Anda kena duku diri sendiri. Pak. Duku diri sendiri, okay. Duku. Okay. Itu dare yang pertama. Saya nak keluar hadiah ni, mana ni? Oh, yang ni hadiah. Nampak tak baru tak? Wow. Dia akan dapat dress perempuan. Okay. Yes. Pak. Sekarang ni kita pergi duku kepala dia and then kita belikan the dress. Let's go. Baiklah, luckily awak didenda untuk mendukungkan diri awak sendiri. Okey, so sekarang nak silalah tu je eh. Macam tu je. Kalau saya elak boleh? Elak tak boleh lah. Kan nanti kan makan macam pak ni. Ah, so awak duku. Saya duku eh. 1, 2, 3. Benda macam ni biasa ke? Burung. Oh, nampak burung. Bukan bintang. Okey, so sekarang ni awak punya hadiah, awak dapat dress. Jomlah kita pergi beli dress. Let's go. Okey, so sekarang ni kita akan belikan dress untuk Loki. So dia cakap tadi mula dia nak beli untuk mak dia. Tapi kat area sini macam tak ada test-test mak. Ada test-test orang-orang muda je. So maybe dia akan bagi kat awal dia. InsyaAllah. So kita tengoklah apa yang ada. Let's go cari. Let's go. 2 hours later. Ya, tahulah cari dress perempuan. Tapi janganlah cari pun macam perempuan. Lama no. Susah. 3 hours later. So dia belikan dress untuk awal dia guys. So sweet. Kalau aku jadi awet kau, aku dah bunuh kau. Tak, nak beli untuk mak tapi... Mak, tak ada yang okey. Tak ada taste mak lah. Mak kena beli yang buat gempak sikit. Betul. Yes! Yeah. Okay, so siapa next? Dah tu. Ya! Yeah.
bisik-bisik. Oh, bisik-bisik. Okey. Okay. Sila buat. Slow je, jangan melampau. Rumah. Oh, jauh tu. Cantik. D. Yes. Ya. Yeah. D. Okay, D. Alright. Dua. Tinggal tiga je dalam ni. Ha. So, yeah, kemungkinan kau akan kena dua-dua dia ataupun satu hadiah. Ya. Yeah. Okay. Ini adalah hadiah. Wow. Dia akan dapat drone. Wow. Tanya. Drone. Drone. Tak tipu eh, drone. Yang kedua, awak kena denda. Awak kena dance. Dance tu maknanya kita semua akan berkumpul untuk dia menari apa lah. So jom kita beli drone dan juga suruh dia menari. Let's go! Yes. Okay guys, so sekarang ni kita berada di DJI Sound Prongate. So Aiman, kau pilih yang mana, Man? Yang tu kau nak shoot apa je? Yang tu boleh buat orang kan? Yang tu kau boleh duduk lah tu. Sekarang ni ni lah. DJI Mini 2, Mat. Mini 2. Ini paling boik ni, Mat. Ini paling boik and paling murah. And paling jimat kan dia. Paling boik. Tengok-tengok. Yang ni Mavic Air 2. Wah, harga dia berapa? Tak payah. Okay. So, kita beli sekarang kan. Dah settle lah. So lain kali kalau kau nak drone, dapatkan straight A. Kita jumpa back to the game. Okay, so disebabkan dia dapat hadiah besar, kita kena bagi dia punya tarian yang heavy-heavy sikit. Yes, lah. Dapat drone. Alright, so first step kau kena... Wah. Tak ada idea lah pula. Wah, first step, kau aku tidur kau lah. Kau kena tidur aku lah. Okay, first step kau buat macam ni je, simple je. Macam ni. Macam ni. Okay, simple. Okay, next apa? Next step. Tolong ingat aku takut lupa. Tadi macam tu kan? Macam tu. Macam tu? Separuh jalan dia kena. Tak. Oh, pusing. Maksudnya kau dah habis macam ni kan? Kau dah habis macam ni kau. Ini dah macam zaman-zaman zaman Fir'aun ni. Okay. Dah macam ni. Tuan ikut ni. Dah macam ni. Kau kena macam ni. Dia bila. Lain. Kelok. Dia macam gitu kan? Haa kan? Macam tu kan? Tak macam tu. Sekejap apa ingat? Sekejap macam tu. Lepas tu macam tu lah. Penutup? Tak ada lagi. Belum ni. Oh, belum ni. Haa, pandang kau lah kat bawah tu. Haa, buka balik. Kalau tutup ni. Okay, selepas dia dah macam duduk tadi, saya tak boleh tunjuk. Pernah tunjuk nanti pelik. Okay, ya. Lepas tu, okay, macam tu. Masukkan jari kiri ke lubang hidung. Belum ni. Penutup ni, penutup. Okay, lepas tu, angkat. Sini. Haa, tu. Masuk mulut. Masuk betul-betul eh. Okay, so jom. Rasalah masih dengan pasang lagu untuk kau and then kau ikut step. Okay, 3, 2, 1, go. Ulang lagi. Okay, last round. Masih. Okay. Oh, tak ada yang break dance ke apa? So, Aiman yang berjaya mendapat drone. Yeah. Aku dah fikir macam menyesal kot. Okay, next. Oh no. Baik pergi cepat. Hadiah masih banyak. Denda pun masih banyak. G jadi G. Nah. Oh, wow. Girlfriend baru. Ini dah ajak pun ni. Go.
Bukan. 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 Ketak, 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 F. 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 F biasanya perkataan-perkataan yang tidak dimahukan lah. Okay. Lagi dua sahaja. Jangan lebih, sepak. Sini, 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 sini. Sini, sini, sini. F apa aku tak ada. Tangan usul. Okay, yang pertama, ini adalah denda. Yes. Kau kena fitnah orang. Maknanya kau call siapa-siapa, kau fitnah dia apa-apa. And then kau bagi. Tak boleh. Sebab kita tahu, sebab kita tahu. So kau kena call ataupun tak kisahlah kalau kau berani nak ambil orang luar pun tak apa. Ah, tak kisah, tapi kena fitnah orang lah. Okay, yang kedua. Okay, yang ni hadiah. Aku dapat flower kan? Tak. Kau dapat face mask je. Okey tu kan. Face mask kot. Tak kisahlah. Pulang pada kau. Yes. So jom kita pergi fitnah orang and belikan face mask untuk Rujdan. Let's go. Okey Rujdan, sekarang ni awak kena fitnah orang. Awak nak fitnah siapa? Saya nak fitnah Alif Imran. Eh, tak boleh. Alif Imran kat sini. Tak boleh. Panika! Discussing shit. Saya nak fitnah Dajjal. Fizi. Oh, Dajjal. Hai, dia fitnah kita, kita fitnah sama balik. Okay. Fitnah Fizi Razak, guys. Fizi Razak, guys. Sebab lama tak main internet ni. So, kita fitnah. So, fitnah apa tu biar dia cakap spontan sendiri lah. Okay, kita tak nak tahu. Okay, let's go. Bismillah. Eh, tak tu. Mic aku rosak tu phone. Mic aku rosak. Takkan nak phone aku. Cuma epic pun. Kena pakai earphone tapi earphone kau dengar. Nanti tak dengar pula kan. Bagi phone kau ayo. Kau cakap, eh, Fizi, ini aku. Aku, nah. Kalau aku pecah, aku baling ni. Kau orang berdua dia lah. Supaya dia tak pelik kenapa Rujan saya cakap. Aku cakap, Fizi, Rujan nak cakap. Mesti dia settle yang kita call dia. Yes, we acak kau mesti tunjuk. Later. Oh, last time Fizi tak angkat. Kau nak cakap? Tidur. Oh, tengah. Balik. Oh, dia aku rasa dia kau balik. Dia kau balik eh? Dia kau. Dia kau. Tak boleh, kau nak cakap. Mana dia kau? Try dulu. Terdapat. Terdapat eh? Tunggu dia habis call. Okay, dia online. Hello, Fizi. Dia dalam aquarium ke? Hello, Fizi. Salam, ayo. Ni, Rujdan nak call kau tapi mic dia rosak. Dia pakai phone aku sekejap. Kau cakap dengan dia. Okay. Eh, cakap kau jauh sikit sekejap. Kau nak cakap dengan sesuatu. Okay. Hello. Assalamualaikum Zee. Salam. Weh, kau ada chat awet aku ke baru-baru ni? Chat? Ada? Kenapa? Sebab awet aku ke cakap nama kau? Apa dia? Awet aku sebab aku tengah panas. Marah. Tak, aku tengah tidur. Orang kau dengan awet aku kan? Tahu awet aku sebut nama kau. Fizi. Apa hal lah? Aku tak ada kontak siapa? Asal lo. Kau ada chat awet aku apa-apa ke? Awet aku kata kau ada chat awet aku. Sumpah demi Allah. Tak ada. Kenapa aku cakap macam ni? Aku awet kau pun aku tak kenal siapa kau jumpa itu yang kat Sabah Green itu. Dia tu baru kenal. Tapi biasalah kan. Kadang-kadang lelaki yang mana tahu lelaki ni kan. Awet member pun dia sebat. Macam tu, tak ada ni. Demi Allah, aku cakap sebab tak buat. Sumpah demi Allah, aku berani jujur. Aku datang sana, aku jujur aku ada depan kau. Kalau apa-apa jadi kat aku, kau tengok kena landan aku kat situ. Aku berani akan sumpah landan tau. Aku tak kacau lah. Kau ingat benda ni kelakar? Tak kelakar. Aku tak cakap kelakar. Habis tu? Benda betul, aku tak kacau kau pun. Nombor awin kau, tak ada kan? Dah. Fizi, awak kena prank! Aku dah lah tengah hantar motor. Kau boleh pergi benda. Kau boleh track aku macam tu. Dah, gila ke apa kau? Awet 10 nak DM awet aku. Tak, Fizi. Rujdan kena dare. Kena fitnah orang. So, dia pilih kau untuk fitnah. Tak ada kerja lain. Aku nak kacau. Sorry, Zee. Eh, ada apa? Tapi betul-betul kan, Zee? Tak ada. Okay, ciao Fizi. Okay. Assalamualaikum. Macam mana rasa fitnah orang? Rasa macam aku rasa teruk lah. Rasa teruk. Dalam hati aku menggigil sebenarnya. Rasa toksik. Walaupun Fizi. Rasa toksik lah. Yes. Okay, so kita akan bagi face mask dekat Rujdan. Let's go. Okay guys, so Rujdan nak pilih mask. Dia pandai menggunakan kesempatan. Dia beli yang boleh cas. Yang mana yang mask harga satu lebih. Aku pun tak pernah tahu siapa kewujudan mask ni. Kenapa kau tahu ada kewujudan mask ni? Iklan TikTok. Oh, ada eh? Ini kau bagai auto. COVID-19 semua mati. Kita tambah dalam troli. Add to cart. Let's go. Okay, so kalau kau tak pakai mask tu, kau buat hilang memang kau. Okay, so kita back to the game. Let's go. Okay guys, so tinggal Alif Imran dan juga saya. Alif Imran, sila ke depan. Yes.
on now. Kau punya tak boleh, tak boleh. Kena pusing dulu. Oh, dia itu dia punya tree. Dapat apa? Takkan dapat aku. Dua. Jangan pandang eh. Satu eh. Dua. Ni baru jangan buka. Tak, saya tak nampak. Yang besar-besar selalu ni dia. You. Okey, yang pertama. Ini adalah dare. Ambilkan air untuk semua orang. Simple. Ambilkan air, simple lah benda tu. Sebab A nak buat dare apa tu? Takkan nak. Oh. Ini adalah hadiah. Hadiah dia adalah air fryer. Wow. Air fryer yang goreng-goreng. Air fryer. Boleh masak lagi hari-hari. Afternya kita boleh goreng. Betul. Boleh buat air fryer. Sekarang ni kita akan buat dam untuk Alif. Dia ambilkan air je lah. Simple lah. Baik Alif, awak didenda untuk ambil air untuk setiap seorang. Simple je tu. Semua orang kan? Tu air dah disediakan, awak tolong bagi kat tolong tuang sahaja. Ayuhlah kita. Bagi. Kita kena jalan macam Malaysia sebab kita ni. Kau buat apa ni? So kat sini kita ada cawan yang baru dibeli oleh kru-kru AR Studio. Saya pun tak tahu bila diorang beli. Ya. Boleh pakai ke ni? Kena basuh dulu. Oh, yes. Double. Yes. Kita kena basuh dulu. Bagus. So kita letak kat sini. Kita pakai cawan yang dah basuh. Air melo. Ada dulang. Pakai yang dah basuh kan. Wah. Cantik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 orang. Terus dan kena kira dulu. 5. Cepatlah. Sabar. Tak apalah. Dalam masa sama kau dapat pahala. Yes. Okay, kat sini kita ada air tembikang laici. Yes. Yang ni, air ni disponsor oleh Bibi Karina. So, kita akan tuang sikit by sikit. Oh, ini ada laici. So, siapa dapat laici, dia memang macam baik lah. So, tak apa. Laici ni aku punya. 1 minute 37 seconds later. So guys, saya dah siap air yang telah dituang ke dalam cawan. So saya akan pergi bagi kepada kawan-kawan yang lain dulu lah. Kepada adik saya. Weather. Jangan tumpah atas kapet. Nampak tak apa tulis kat situ? Nah, tengah makan atas parket. Parket. Jangan makan, minum boleh lah. What? Oh. Okay. Yes, kita ada dance. Kita ada yang... Cik Bibi Kai. Tak apa, saya ambil sendiri. Saya ambil sendiri. Senang. Ada lagi satu ni. So, kita untuk kurangkan risiko jatuh, kita tak payah letak kena ulang. Fauzan. Hai. Sama. Yang Syahrul punya bagi saya. Sama. Oh, ada lebih lagi dua eh? Oh, awak. Kena main. Nah. Siapa lagi tak dapat? Kau lah. Okey dah. So, habis. Itu saja dia saya. Boleh channel lap, air fryer. Tadi aku dah ambil satu. Aku dah angkut-angkut. Yang tu display unit je. Eh, banyak je ni. Tapi kita kalau dah jatuh cinta dengan satu tu, satu tu je. Bang. Cantik. Oi, jangan aku dikekang. Nak beli drone. Ini muka sikit. Siapa kau pergi? So guys, kita dah Alif beli air fryer. Kita dapat tawaran yang lebih murah. Dari auto 499, kalau yang manual ni 369. So kita jimat sikit. Bang. Baik guys. So tibalah masa saya untuk mendedahkan diri saya ataupun menghadiahkan diri saya sini. Okey. 1 2 3. Aku punya satu ni. Tapi dia ada satu tu. Okey, dia tinggal lagi satu. Ambil satu. Ambil satu dulu. Tapi satu ni mesti. So D dah sold out lah. Dera D sendiri. Bang. Tapi
selera dah habis kan. Denda. Ejek orang terdekat. Maksudnya orang tak ada kat sini tapi aku dekat dengan dia, aku kena ejek dia. So jom kita pergi denda di aku sendiri, lepas tu kita ejek orang. Jom, let's go. Okay guys, so saya kena dera di saya sendiri. Saya memilih untuk melampang di saya sendiri sekuat yang mungkin. Alright. Satu, dua, tiga. Kau kenapa buat acap? Kau kenapa buat acap? Kau buat acap? Okay. Sakit juga pelampang aku. Okay, so kita sekarang ni kita pergi ejek orang pula. Let's go. Okay guys, so sekarang ni saya kena ejek orang. So tak kisahlah ejek apa-apa pun. So baru-baru ni saya baru buat YouTube spontan. Group saya tu banyak rasa saya nak bahan dekat seseorang yang masuk tu juga. Saya nak cakap kat dia yang dia tu tak function pun lagu. Oh okay, no. Okay, tu je lah. Okay, jap. Kita call dia. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau mana? Rumah. Oh, ni aku nak beritahu sikit. Apa dia? Apa ni, tadi aku ada tengok footage. Aku dah, sebab YouTube spontan dah edit dah. Siap sampai final tau. Okay. Okay, lepas tu aku, kau tersingkir minggu ke apa? Lepas minggu ke macam tu kan? Haa. Tak ada, aku tengok kan, tengok kau tersingkir tu. Macam aku rasa memang kau patut tersingkir tu. Ya. Haa, sebab aku rasa macam kau tak function tu. Oh, ya, tak apalah. Sorry lah. Sorry. Eh, tu lah. Next aku rasa aku tak ambil kau dah kot. Oh, ya. Yeah. InsyaAllah tak apalah. Itu pun pengalaman kan. Sorry lah kalau ada korup mistik kan. Aku dah minta maaf semua kau. No. Hello. Prank ke tu? Tak apa. Apa yang prank ni? Tak. Dengar macam gelap ni. Tak. Tak ada lah prank lah. Amno, aku tak sampai hati tu cakap yang tu. Tak ada lah. Ke rumah? Aku kat ofis. Isang ni? Tu lah. Aku tak ada lah. Tu prank je lah. Jangan ambil hati lah. Lelek. Tak ada lah. Aku tak tahu. Aku dengar bunyi gelap. Oh, ya. Okay. Itu saja. Okay, thank you Am. Jangan ambil hati. Jangan ambil apa semua. Tak ada apa-apa pun. Tu hanya lagu rawan. Alright. Thank you Am. Macam-macam jatuh. Diorang ni buat kantor ya. So aku dah habis day aku guys. So kita jumpa dekat game. Let's go. Okay guys, so itu saja video kita untuk kali ini. Kalau korang ada idea lagi challenge apa lagi korang nak, korang just komen kat bawah. Ataupun korang nak apa tu, korang komen je kat bawah. And then jangan lupa untuk subscribe. Diorang semua ni korang pun kenal sebab diorang lagi famous daripada saya. Lepas tu korang follow IG diorang sebab diorang pun lagi famous daripada saya. Lepas tu turn on notification dan jangan lupa untuk jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.